Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak buat laksa lemak Kedah. Ikan sardin campurkan bersama dengan air. Ikan sardin yang segar ya, bukan yang dalam tin. Masukkan garam dan juga asam keping. Rebuslah sehingga mendidih. Kemudian matikan api, sejukkan dan toskan. Airnya jangan dibuang ya. Panaskan minyak masak. Tumiskan bawang merah sehingga harum. Sementara itu, kita akan kisar bawang besar dan bawang putih bersama dengan belacan yang telah dibakar dan juga sedikit air. Kisar halus dan campurkan bersama dengan rempah kari ikan. Gaulkan hingga sebati dan masukkan ke dalam tumisan. Sentiasa dikacau dalam api perlahan sehingga rempah sedikit garing. Sementara menunggu rempah garing, kita akan asingkan isi ikan dan juga tulang ikan. Tulang ikan kita akan kisar bersama dengan air rebusan ikan dan tapiskan. Masukkan ke dalam periuk bersama dengan baki air rebusan ikan tadi. Masukkan santan pekat. Isi ikan kita akan tumbuk kasar, masukkan juga ke dalam periuk. Bersama dengan asam keping, garam jangan masukkan banyak sekaligus ya, masukkan sedikit dulu. Bunga kantan, daun kesum dan masaklah sehingga mendidih. Lebih kurang 8 hingga 10 minit boleh matikan api. Untuk bahagian kedua, kita akan rebus laksa. Sebungkus laksa saya rendam dalam air biasa semalaman. Panaskan air dalam periuk ataupun dalam kuali. Masukkan laksa yang telah kita rendam tadi. Dan tujuan kita merendam adalah supaya sewaktu kita merebus laksa, masa yang diambil lebih singkat ya. Sekejap saja laksa dah lembut, bolehlah diangkat dan ditoskan. Kita akan lalukan air paip sambil kita kirai-kirai perlahan untuk mengelakkan laksa melekat antara satu sama lain. Toskan. Sedia dihidang bersama dengan timun, cili, telur rebus, limau kasturi, daun selom dan juga bawang besar. Siap! Jangan lupa subscribe channel Surianti Kitchen. Terima kasih.